What's up guys? Berjumpa lagi bersama saya. Kita akan kembali lagi mereview produk, yaitu dari ini teman-teman, Gerry. Ini kalau dulu ya, kalau dulu ini sering kali disebut coki-coki teman-teman, coki-coki. Tapi sekarang ada juga yang dari Gerry, tapi ini Gerry Pasta. Gerry Pasta teman-teman, ini harganya 500 perak ya, bisa didapatkan di toko terdekat. Gerry Pasta PT Garuda Food Putra Putri Jaya TBK Gresik teman-teman. Coklatnya gak habis-habis, baik digunakan sebelum before. Ini gak usah kebanyakan cangcincong ya, modelnya seperti ini. Sebenarnya ini tadinya begini, rentengan panjang gini ya. Terus ini bisa dirobek satu-satu gitu. Jadi saya hanya beli satu saja untuk isen-isen konten lah. Isen-isen konten. Dan ya seperti ini modelnya. Ini hanya 500 perak perpisnya. Dan coba lihat teman-teman, dari sekian panjang ini sebenarnya ini kosong. Isinya itu hanya segini. Nah, sebenarnya segini ini isinya. Tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Memang 500 perak, kalau tidak kita belikan jajan mungkin juga hilang juga ya. Udah, langsung saja kita buka ya. Oh, bukanya enak sekali teman-teman. Tinggal dirobek begini aja sudah robek. Plastiknya mungkin sudah menggunakan plastik yang keren. Wow, modelnya seperti ini. Panjangnya sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sekitar 10 sentinan teman-teman. Dan di dalamnya seperti ini, ada tulisan Gerry Pasta dan ada burung gerinya ini, burung geri kecil. Langsung saja kita coba teman-teman ya, apakah semantap coki-coki. Kita gunakan senjata kita aja, menggunakan senjata gigi. Ini, lalu caranya kita pencet dari bawah ke atas dan keluarlah. Lel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 
Saya dulu ya coba, tapi ragu-ragu ya, ragu-ragu ya, siapa yang nggak ragu-ragu, coba ya, coba coba coba. Ya udah, saya coba dulu ya teman-teman. Jadi sambil melihat saya mencoba geri pasta ya, kalau di sini geri pasta, kalau dulu ini coki-coki, dan sekarang ada yang baru yaitu geri pasta. Sambil menunggu saya mencoba, jangan lupa kalian komentar di kolom komentar jajan apalagi yang harus saya video di channel saya ini. Boleh apa saja makanan rekomendasi dari kalian akan saya usahakan nantinya. Baik, kita coba ya. Deng 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 deng. Deng 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 deng. Kayaknya di sini saya menemukan perbedaan dengan geri ini sama yang coki-coki. Kalau coklatnya geri ini rasanya lebih ke coklatnya coklatos, teman-teman. Lebih ke coklatnya coklatos. Jadi coklatnya berasa, cuman manisnya itu juga sangat berasa, teman-teman. Kita coba lagi ya. Beneran manis. Kalau nggak salah, coklat ini sama persis sama coklat yang coklatos full coklat dong, itu loh yang panjang itu teman-teman ya. Tapi enak, lumayan deh.
dengan harga 500 perak kita bisa makan coklat segini banyaknya, lumayan. Coba lagi. Mantap coy. Habis. Untuk teman-teman yang mau mencoba Gary pasta ini bisa ditemukan di toko-toko terdekat banyak kok, apalagi di pasar tradisional pasti banyak sekali yang menjual modelnya seperti ini. Cuman ini gandeng-gandeng itu panjang sekitar 10 atau 12 beginian, 12 piece, cuman gabung-gabung gitu panjang ya. Mungkin sekian dulu video dari saya. Mungkin kalau kalian suka bisa kalian tinggalkan like dan juga tombol subscribe-nya bila ingin mengetahui notifikasi tentang keseharian saya. Mungkin sekian dulu video dari saya dan saya akan segera kembali dengan video yang lain lagi dan dadah.